Aziz sekarang Anwar ni berada Zee. Di Lubnan untuk menyertai, menyertai misi bantuan kemanusiaan. Jom kita borak-borak sikit dengan Abang Noah. Assalamualaikum Abang Noah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabil dan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah Abang Noah. Macam Abang. Mana keadaan dekat sana Abang Noah? Alhamdulillah, keadaan di sini sangat tenang kerana pelarian di sini sudah berada di sini lebih kurang 5 tahun. Jadi mereka itu tenang-tenang saja, very welcoming dengan kita semua dari Syria Care. Apa yang tak tenang sekarang ni adalah rambut abang. Bila dia bila terangin rambut abang tak tenang. Tapi abang tetap nampak handsome. Abang tetap nampak handsome bang. Bang, anak-anak baik, terima kasih. Rambut ni rambut misi kemanusiaan abang lah. Abang, itu hari kita jumpa, panjang lagi rambut ni saja abang potong Dah potong rambut. Adalah, rambut abang dah panjang untuk 3 tahun lebih kurang. Jadi rasa ada satu tahap tu macam tak tahan panas kan. Sekarang kat Malaysia, negara IOS semua tengah panas. Wow, negara IOS. Abang, apa yang membuatkan abang nak sertai misi kemanusiaan ni? Sebenarnya pada pemimpinan abang kita hidup dalam dunia ini bukan untuk diri sendiri atau keluarga kita saja. Benar bang. Benar. Kita hidup di dunia hanya juga untuk saudara mara kita yang dalam kesusahan. Kita ada waktu kelapangan, kekuatan, rezeki yang lebih itu kita harus bantu saudara mara kita. Benar. So untuk itu abang sebenarnya perkara ini tidak lintas dalam kepala. Tiba-tiba saja bila Syria Care call management tanya adakah interested untuk join, kita tidak ada second thought, kita terus jom. Tak ada second thoughts, jom. Terus ya jom Allah. Allah gerakkan hati. Masya Allah. Terus jom saja. Dan sangat-sangat bersyukur kerana kita diada, kita berada di tanah, di bumi Syam yang indah ini. Benar. Dan ini adalah satu yang sangat-sangat penting untuk kita orang Islam juga kan. Betul. So abang cukup-cukup bersyukurlah Allah pilih kami semua untuk kesini untuk membantu saudara-saudara kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.